mudahkanlah urusan kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya dan tantangan di hadapan kami, ringankan beban-beban kami. Ronjing Junet, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. RSUD Banyumas adalah rumah sakit tipe B pendidikan milik pemerintah Kabupaten Banyumas dan berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas nomor 440 dari miring 59 dari miring tahun 2020 tentang rumah sakit pelayanan obstetri dan perawatan emergensi Kabupaten ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit konek di Kabupaten Banyumas. Sehingga RSUD Banyumas memiliki kewajiban memberikan layanan konek 24 jam dan mampu menangani kegawat daruratan obstetri dan perawatan sebagai penyebab kematian ibu dan bayi. Sesuai dengan prosedur standar pada rumah sakit yang memiliki kemampuan memberikan layanan obstetri perawatan emergensi komprehensif, permasalahan yang ada pada saat ini adalah belum optimalnya layanan konek. Mulai dari angka kunjungan, angka persalinan yang rendah, masih adanya kematian ibu, kecilnya angka keluarga berencana dan berbagai permasalahan lainnya di RSUD Banyumas. Serta semua pihak yang telah bekerja keras dan bersinergi. Permasalahan itu kan tidak perlu diselesaikan dengan pertentangan. Saya juga di sini melakukan seperti itu dengan teman-teman SKPD. Semua dilakukan dengan apa komunikasi yang baik, kan jeburan ini. Ya. Saya yakin ya Pak. Tidak kemudian semuanya harus pakai IT semua. Enggak. Tapi tanpa dengan komunikasi itu memang semuanya bisa diselesaikan. Selama masih dalam koridor hukum. Ya, tujuannya yang jelas meningkatkan mengoptimalkan peran RSUD Banyumas sebagai salah satu rumah sakit konek di Kabupaten Banyumas, sehingga harapannya bisa ikut menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Banyumas. Ini kaitannya apa? Ini melalui apa saja, Pak? Ya, kalau Junek itu lebih banyak ke diskusi non formal maupun formal, tetapi bersama para klinisi dan manajemen, sehingga harapannya ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa langsung dicari solusinya bersama. Mana yang bagian manajemen, mana yang mungkin klinisi untuk kebijakan klinis, itu nanti bisa disepakati bersama, sehingga tidak ada hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan masalah dengan cepat, dan masyarakat nanti diuntungkan dengan pelayanan yang kita berikan, dan peningkatan kualitas pelayanan yang terus kita lakukan secara signifikan. Riungnya panas, baju-bajunya terang dinas. Sekian dari kami.